Football Universe. Kalau soal skill, sebenarnya Anelka jauh lebih bagus dari Henry. Tetapi Anelka adalah pemain yang keras kepala dan tak mau mendengarkan nasihat Arsene Wenger. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dua orang pelatih Prancis pernah diwawancarai oleh stasiun TV pada tahun 1997. Mereka menanyakan hal yang sama, yaitu tentang siapa pemain yang bakal direkrut untuk musim selanjutnya. Pelatih pertama adalah pelatih Liverpool yang bernama Gerard Houllier. Dia pun tanpa ragu langsung menyebutkan satu nama, yaitu Nicolas Anelka. Bocah Prancis 17 tahun yang pernah dilatihnya di timnas Prancis U17. Alasan Houllier memilih Anelka karena menurutnya dia adalah seorang striker yang sangat haus gol. Dengan postur tubuh sangat ideal serta kecepatan lari yang luar biasa. Houllier memprediksikan Anelka bakal menjadi salah satu striker terhebat di dunia. Tetapi impian Houllier untuk memiliki Anelka di skuad Liverpool ternyata tak menjadi kenyataan, karena pesaing mereka lebih dahulu mendapatkan tanda tangannya. Arsene Wenger pun menjawab bahwa dia telah mengincar Anelka sejak lama. Baginya gaya permainan Anelka sangat cocok dengan strategi yang akan diterapkannya di Arsenal. Anelka juga akan mudah dipolesnya, karena mereka sama-sama berasal dari negara yang sama. Disinilah awal mula petualangan Anelka menjadi bintang sepak bola. Nama lengkap striker ini adalah Nicolas Sebastien Anelka. Dia lahir di kota Le Chesnay, Prancis, pada 14 Maret 1979. Keluarganya adalah keturunan Karibia yang bermigrasi ke Prancis. Anelka memiliki dua orang saudara laki-laki, dan orang tua mereka membesarkan mereka di kota yang bernama Trapes. Disinilah Anelka kecil berkenalan dengan sepak bola, bermain hampir setiap hari bersama saudaranya, serta jatuh cinta pada sepak bola. Di antara ketiga bersaudara ini, ternyata Anelka yang paling menonjol skill sepak bolanya. Karena hal tersebut, orang tuanya kemudian memasukkannya ke Akademi Trapes Saint Quentin saat usianya 4 tahun. Selama 10 tahun Anelka berada di akademi ini, dan dia pun bertumbuh menjadi pemain muda potensial. Karena hal tersebut, Anelka kemudian diundang untuk masuk salah satu akademi sepak bola terbaik di Prancis, yang bernama INF Clairefontaine. Di akademi ini, semua pemain muda potensial dari seluruh Prancis dikumpulkan, dan mereka dididik dengan cara profesional. Anelka kemudian berkenalan dengan seorang seniornya yang lebih tua 2 tahun darinya, yang bernama Thierry Henry. Menurut Henry, Anelka adalah striker terkomplit yang pernah ada waktu itu. Dia memiliki segalanya, teknik, fisik, kepintaran, serta semangat juang yang tinggi. Anelka adalah bintang di Clairefontaine waktu itu, di saat para pemain muda akademi ini dikirim untuk menggali pengalaman di klub-klub Liga Kasta Kedua Prancis, hanya Anelka seorang yang kemudian dikirim ke klub kasta pertama, yaitu PSG. Di saat usianya belum genap 16 tahun, Anelka telah berseragam PSG Junior. Penampilannya juga sangat baik di sana, sehingga di musim 96-97, dia kemudian berhasil menembus dan mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari PSG di usianya yang ke-17 tahun. Sebanyak 11 laga dimainkannya sebagai striker cadangan PSG, dan anak muda ini sangat menarik permainannya. Akan tetapi dari sinilah Anelka mulai besar kepala. Dia merasa dirinya hebat dan harus selalu dimainkan. Jika tidak, dia mengancam akan meninggalkan PSG. Pelatih PSG waktu itu tak mempedulikan sikap Anelka ini, dan dia pun langsung dikirim untuk kembali ke tim junior PSG. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pelatih untuk menggait Anelka, dan Arsene Wenger datang di waktu yang tepat, sehingga Anelka langsung mengatakan ya pada Arsenal.
Pada Februari 1997, Anelka resmi berseragam Arsenal. Ketika tiba di kota London, Anelka sangat senang karena dia merasa bahwa masa depannya adalah di The Gunners. Akan tetapi dia juga belum mendapatkan kesempatan tampil yang dia impikan karena Arsenal waktu itu ada dua striker senior hebat, yaitu Ian Wright dan Dennis Bergkamp. Anelka lebih banyak diminta untuk mempelajari cara bermain dua striker tersebut, dan dia pun lebih banyak berada di bangku cadangan. Kesedihan Anelka ini memuncak pada salah satu laga awal Arsenal di musim 1997-1998. Dirinya memutuskan untuk tidak ikut ke lapangan dan berada di kamar hotel. Arsene Wenger yang mendapatkan laporan kemudian bergegas kembali ke hotel dan mendapati Anelka sedang mengemasi barang-barangnya, dan dia pun berkata kalau sudah tak betah di Arsenal. Melihat sikap Anelka yang tidak dewasa ini, Arsene Wenger kemudian meminta asistennya memimpin tim di babak pertama, sementara Wenger duduk untuk menasihati Anelka. Wenger sangat marah karena Anelka selalu mementingkan dirinya, bukan kepentingan tim. Wenger pun berkata bahwa Anelka sebenarnya punya bakat besar, tapi tak akan pernah bisa jadi bintang besar kalau sikapnya seperti demikian. Malam itu Anelka akhirnya mendengarkan nasihat Wenger dan mau berlatih lebih serius untuk laga-laga selanjutnya. Lalu hari yang ditunggu-tunggu Anelka akhirnya tiba, di mana dia dimasukkan menjadi starter ketika Paul Merson cedera. Di pertandingan tersebut, Anelka menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan mengirimkan 2 assist serta menjadi man of the match. Kepercayaan Wenger terhadap Anelka semakin meningkat, sehingga ketika giliran Ian Wright mengalami cedera parah, maka Wenger tanpa ragu langsung memainkan Anelka sebagai striker utama. Kepercayaan Wenger ini langsung dijawab Anelka dengan memberikan kontribusi 11 gol dalam 14 pertandingan Liga, mencetak gol di final Piala FA, dan membawa Arsenal meraih gelar Liga 1997-1998, serta juara Charity Shield. Pada musim berikutnya, 1998-1999, Anelka tampil semakin baik dengan mencetak 25 gol, hanya kurang 1 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Kegemilangan Anelka ini membuat Arsenal hampir saja meraih juara Liga Inggris lagi, hanya saja mereka kalah 1 poin dan menduduki peringkat kedua. Anelka kemudian dianugerahi penghargaan pemain muda terbaik, PFA, dan menjadikan dirinya sebagai pemain muda paling menjanjikan di dunia waktu itu. Kegemilangan Anelka ini juga membuatnya dipanggil ke tim nasional Prancis. Saat menghadapi Inggris di Wembley, Anelka berhasil mencetak gol dan membuatnya menjadi pemain Prancis pertama yang melakukannya. Kapten Prancis Didier Deschamps kemudian memujinya dan mengatakan ke pers bahwa Prancis telah menemukan Ronaldo baru. Pada titik ini, hal yang logis untuk dilakukan Anelka adalah bertahan di Arsenal dan fokus untuk menjadi pemain bintang di tim. Namun setelah melihat jajak pendapat yang menyatakan bahwa penggemar Arsenal lebih memilih untuk mempertahankan Ian Wright daripada mempertahankan Anelka, dia pun kecewa. Wenger kemudian menasihatinya bahwa fans mengenal Ian Wright lebih lama daripada seorang Anelka. Wajar mereka lebih mencintai Ian. Tetapi Anelka kali ini tak mau mendengar nasihat Wenger, dan dia juga lebih mendengar nasihat saudara-saudaranya yang memilih untuk pergi ke klub yang memberinya uang lebih banyak. Anelka akhirnya memilih pindah ke Real Madrid dengan transfer fantastis 35 juta euro. Anelka yang masih berusia 20 tahun merasa dia sedang berada di puncak dunia dan akan semakin hebat. Tetapi ternyata dia membuang salah satu kesempatan terbaik. Sahabatnya dari Clairefontaine Academy, Thierry Henry, kemudian bergabung dengan Arsenal hanya beberapa minggu setelah kepergian Anelka. Henry kemudian dijadikan penggantinya dan secara perlahan menjadi pemain terhebat yang pernah ada di Arsenal. Keberhasilannya hanya membuat kejatuhan Anelka menjadi lebih memalukan, karena kepindahan Anelka ke Real Madrid ternyata merupakan sebuah bencana. Media Inggris menggambarkannya sebagai pengkhianat,
sedangkan media Spanyol menggambarkannya sebagai anak nakal yang akan gagal. Anelka mendapatkan penolakan dari sebagian besar pemain di sana, karena mereka kecewa dengan keputusan manajemen yang mendatangkan striker baru, padahal masih ada striker andalan mereka, Raul dan Morientes. Sebagian besar pemain Spanyol pun tidak mau berbicara dengan Anelka, sehingga hal ini benar-benar membuat Anelka down. Dalam 5 bulan pertamanya di Santiago Bernabeu, dia belum juga mencetak satu buah gol. Alhasil, tekanan demi tekanan terus dia dapati dari media. Berbagai jenis pemberitaan sudah menjadi makanan sehari-harinya saat itu. Bayangkan kamu berusia 20 tahun, kamu selalu mendapat sorotan. Apapun yang kamu lakukan akan menjadi berita di esok hari, kata Anelka. Selain menjadi makanan empuk awak media, Anelka juga menuturkan bahwa dia pernah dijebak salah satu media besar Spanyol, Marca, dengan menunjukkan dirinya hanya jago main PlayStation. Anelka akhirnya mampu mengakhiri paceklik golnya di final Piala Dunia Antar Klub di Brasil. Setelah itu, penampilannya perlahan membaik. Dirinya juga kerap mengisi pos utama skuad Los Blancos, namun situasi tersebut tak berlangsung lama. Anelka dikabarkan berselisih dengan pihak klub, hingga akhirnya dia kembali hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Segudang persoalan tersebut setidaknya terbayarkan di penghujung musim. Anelka sukses membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 1999-2000. Benar-benar sulit ketika para pemain memusuhi saya, namun saya tahu cara bermain fisik. Ada sedikit perselisihan dan pertengkaran di lapangan, tapi itu semua tak masalah. Saya juga akhirnya mampu membawa Madrid menjuarai Liga Champions ke-8 mereka. Saya bangga akan hal itu, kata Anelka. Pada musim berikutnya 2000-2001, Anelka akhirnya memutuskan kembali ke PSG karena sudah sangat muak dengan Madrid. Akan tetapi Anelka belum bisa menunjukkan performa terbaiknya, dan selama 2 musim di PSG, dia hanya mampu mencetak 10 gol. Dirinya sempat dipinjamkan ke Liverpool dan menunjukkan penampilan yang cukup baik. Dia bahkan hampir saja membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris. Tetapi sayang, mereka akhirnya harus menyerah dari Arsenal. Liverpool mungkin menyesal lebih memilih Hagi Diouf ketimbang Anelka. Sebab semusim usai membela Liverpool, Anelka bergabung dengan Manchester City. The Citizens belum menjadi klub kaya waktu itu, masih menjadi klub mediocre. Meski begitu, mereka bisa mempermalukan Liverpool di Anfield pada 3 Mei 2003. Manchester City asuhan Kevin Keegan menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1. 2 gol Manchester City tersebut dicetak oleh Anelka. Di Manchester City, penampilan Anelka meningkat drastis. Musim berikutnya, Anelka pergi ke Liga Turki bersama Fenerbahce. Tetapi musim berikutnya, 2006-2007, dia kembali ke Liga Inggris bersama Bolton Wanderers. Di Bolton, Anelka tampil sangat baik, sehingga pada Januari 2008, Chelsea mau merekrutnya. Anelka mengakhiri musim 2007-2008 dengan kurang mengenakan. Chelsea besutan Avram Grant menjadi runner-up di 3 kompetisi berbeda, Premier League, Piala Liga Inggris, dan Liga Champions. Namun pada musim berikutnya, Anelka berkontribusi membawa The Blues menjuarai Piala FA. Puncak prestasinya bersama klub kebanggaan Stamford Bridge adalah gelar ganda Premier League dan Piala FA di musim 2009-2010. Selama 4 musim, Anelka memperkuat Chelsea, dan kontribusinya cukup baik di sana. Dari Chelsea, Anelka kemudian ke Liga Cina bersama Shanghai Shenhua. Kemudian dia sempat ke Juventus, lalu kembali lagi ke Liga Inggris bersama West Brom. Kisahnya di West Brom terbilang menyedihkan. Selain sudah tidak seproduktif dulu, Anelka juga malah mencetak gol kontroversi. Ketika mencetak gol pertamanya untuk West Brom di Liga kontra West Ham United pada 28 Desember 2013. Anelka kemudian membuat selebrasi kontroversial, sebuah gesture yang disebut Quenelle yang dipopulerkan oleh temannya yang seorang komedian Prancis. Gestur tersebut dianggap mirip dengan salam Nazi. Dan pada 27 Februari 2014,
FA pun memutuskan untuk melarang Anelka turun main dalam 5 laga dan memberikannya denda sebesar 80 ribu pound sterling. Setelah dari West Brom, Anelka ke Liga India bersama Mumbai City. Dan di klub inilah, dia pun memutuskan untuk gantung sepatu pada akhir musim 2014-2015. Sepanjang karirnya, Anelka mencetak sebanyak 210 gol. Dia sebenarnya adalah striker yang sangat tajam dan haus gol. Hanya saja mentalitas dan lingkungannya tidak mendukung dirinya untuk menjadi legenda, layaknya Thierry Henry ataupun David Trezeguet. Bersama tim nasional Prancis, Anelka tampil sebanyak 69 kali dan mampu membuat 14 gol. Piala Eropa 2000 dan Piala Konfederasi 2001 adalah trofi yang berhasil dipersembahkannya untuk tim nasional Prancis. Wataknya yang keras dan tak suka diatur membuat beberapa pelatih timnas kurang suka bekerja sama dengannya. Sekali lagi, meskipun dia sangat hebat, tetapi seringkali mentalitas dan sikapnya yang membuat dia selalu berada dalam kondisi yang sulit. Saat diwawancarai wartawan setelah pensiun, Anelka pernah menyampaikan kepada semua pemain muda Prancis agar tak mengikuti wataknya karena akan berbuahkan kehancuran. Menurut Anelka, jika seorang pemain ingin masa depannya cerah, belajarlah untuk menghargai pelatihnya.